Guys, gue diajarin sama juara dunia. Pas kamu juara satu umum di Turki, Arsa ikutan? Saya juga alhamdulillah dapat juara satu internasional. Iya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oh ya, subscribe juga dong channel terbaru kami, Aisyah Kim. Linknya ada di deskripsi dan juga komentar di bawah. Oke? Thank you. Dunia digemparkan dengan lahirnya sosok perempuan muda, cantik, berbakat, usia baru 13 tahun, mau 14 tahun, seusia anak gue Aisyah, tiba-tiba dia menjadi juara dunia. Ada Arum di sini, dan itu kakaknya 15 tahun namanya Arsa. Kita lihat dulu ya. Ini, usia masih muda, berbakat, berprestasi. Ini yang harus kita angkat, harus kita perkenalkan, tidak hanya dunia, bahkan Indonesia. Kadang-kadang Indonesia yang gini nggak terkenal, kita bikin terkenal yuk, dan bikin kita termotivasi supaya berprestasi tingkat dunia seperti dia. Hai Rum. Hai. Assalamualaikum. Salam. Guys, ini lagi latihan memanah dulu, karena Arum ini juara internasional memanah sambil berkuda. Istilahnya itu apa? Horseback archery. Jadi memanah sambil berkuda. Dan itu kejuaraan terakhir kemarin itu di Turki. Iya, di Istanbul, Turki. Istanbul, Turki. Mm-hmm. Bulan apa? Bulan September 2021. Mm-hmm. Tuh guys, tiba-tiba heboh, viral ketika tersebar di TikTok. Betul ya? Iya. Dan akhirnya alhamdulillah gue berkesempatan ketemu langsung dengan Arum. Tapi Arum tidak sendiri, ada juga Arsa sini, Sa. Ada Arsa Wening. Ini kakak beradik. Sebetulnya mereka tiga bersaudara ya? Iya. Arsa nomor 2, ya. Arum nomor 3, nomor satunya adalah? Kakak Asmi sekarang lagi lanjut kuliah di Jordan. Dan yang atlet, dia atlet juga? Ya, suaminya, kakak ipar mereka, juara dunia juga. Jadi ini tuh adalah tradisi seluruh dunia. Masing-masing negara mempunyai semangat untuk berjuang. Bela diri, salah satunya berkuda dan juga memanah. Tapi untuk di Islam itu disebutnya sunnah, makanya ya. Memanah, berkuda, berenang dan juga bela diri ya. Dan ini jadi kesatuan, satu kesatuan, dan susah banget kan? Ya. Lu belajar dari kapan? Belajar 3 tahun lalu. Dari 3 tahun yang lalu. Arum? 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Berarti pas pandemi dong? Iya. Jadi ceritanya gimana? Jadi tuh kan setelah lulus SD itu kan gak mau sekolah online gitu kan. Bosen ya? Banyak yang gitu guys. Terus? Abis itu akhirnya gak sekolah. Tapi masih ada hal positif, yaitu kayak belajar panah berkuda kayak gini gitu. Jadi kamu memutuskan untuk gak sekolah karena gak mau online? Iya. Tapi langsung tunjukkan dengan bakat yang lain. Belajar memanah dan juga berkuda. Memanah dua atau berkuda dulu bagusnya, Sa? Kita memanah dari... Arum dari kelas 2. 2, saya dari kelas 3. Oh, jadi belajar memanah itu udah lama. Udah dari SD memanah aja. Istilah ya. Tapi memanahnya di tanah atau istilahnya itu apa? Ground. Jadi memanah di atas tanah, ground gitu. Itu udah dari kelas 2, kamu kelas 3. Nah. Barengan lah istilahnya ya. Iya. Nah, terus kita belajar berkuda Arum 2 tahun lalu, saya 3 tahun lalu. Iya. Berkuda langsung memanah atau memanah sudah? Berkuda dulu atau berkuda sambil memanah? Jadi pertama berkuda dulu, baru berkuda memanah. Jadi Arum ceritanya nih, dia dikirim berapa? Berapa lama? Sekitar mau 1 bulan. 1 bulan di Sumatera Barat buat latihan berkuda? Buat latihan berkuda aja? Uh-uh. Oke, terus? Nah, kalau saya dikirim ke Turki
Alhamdulillah seminggu di sana. Enak banget lu ada yang ke Sumatera Barat ke Turki. Kenapa ke Turki? Disuruh. Jadi kita punya guru di sana. Nah, kita belajar di sana cara gimana pemanah-pemanah kuda berkuda di sana. Oke, jadi di Turki itu belajarnya berkuda saja atau sambil memanah pas di Turki? Sambil memanah juga. Fasut. Seminggu aja? Iya, seminggu. Tapi seminggu sebelumnya ya? Sudah belajar juga di Sumatera Barat saya. Iya, kayak apa mau upgrade skill gitu. Oke, okay, oke. Okay. Kan gue juga memanah pernah ya, tapi gak bisa lah, susah banget, blow on banget lah aku. Kok Aisyah bisa berkuda sambil memanah? Berkuda kan aku belajar juga tuh. Kan ada trot, ada canter. Itu kan aku masih megang tuh. Tapi kok memanah tuh kan... Dilepas. Ya, kan itu nggak percaya diri, nggak pede. Jadi kalau orang yang nggak ngerti sih, orang yang belum pernah nyoba, memang kekuatannya itu di kaki ya. Iya. Tangan itu hanya untuk kiri kanan doang, betul ya? Kiri kanan kaki bisa juga ya? Bisa. Jadi lepas tangan pun bisa? Bisa. Jadi latihannya itu sebelum memanah, naik kuda, canter, tanpa megang gitu? Iya, tanpa megang. Pernah jatuh nggak? Pernah. Pasti pernah, semua orang pasti pernah. Pasti pernah. Tapi untung jatuhnya nggak fatal. Oke, jadi langkah pertamanya itu belajar memanah, yang kedua berkuda, seperti halnya yang lain, walking trot, kemudian juga canter, tapi tanpa tangan. Iya, lepas tangan. Lepas tangan. As itu ya udah tinggal nanti dipegang busur. Sambil lepas sambil gini. Gini doang. Awal-awal gini-gini toe gitu. Aku tak mau gitu guys kalau gue. Oke, terus. Habis itu baru nyoba pakai anak panah. Ya, waduh. Nyoba pakai anak panah. Habis itu kalau misal udah bagus baru pakai aquifer. Oh, jadi beberapa tahap ya? Karena ketika tambahan alat pasti langsung tambahan keribetannya lagi ya. Itu kita juga harus siap mental. Mental apa tuh gimana? Mental das kuda biar kan kita lepas tangan nih. Iya. Enggak tahu mentalnya. Jadi kalau udah lepas tangan tuh kita enggak boleh lihat kuda, lihat tuh target aja sama mana. Lah, kok kudanya kemana-mana? Biarin aja. Biarin, makanya kita harus siapin mental yang siapin besar. Nah, kecuali kalau udah finish. Jadi harus siap juga, badan harus siap. Misalnya lagi narik, terus kuda keluar. Lepas dulu baru. Baru kudanya. Pegang tali. Terus kalau bisa jangan sampai buang busur. Karena kadang, itu aib. Seorang pemanah berkuda kalau buang busur. Suka ada? Ada. Saking dulu, takutnya? Iya, dulu pernah gak? Gitu. Dulu begitu. Terus semenjak dikirim ke Turki, alhamdulillah semenjak tahu itu aib, alhamdulillah sekarang nggak pernah. Aduh, berarti mental kalian juga luar biasa ya? Iya, ya begitulah. Aduh, sulit, pasti sulit sih. Ya, hal yang paling sulit tuh apa? Ngendalin emosi itu. Hah? Iya. Maksudnya? Kadang di atas kuda tuh kita suka nggak mood. Kan kayak males gitu, males, gimana sih? Ngefek ke kuda juga ntar. Ya guys, jadi gini ya, kalau naik kuda itu bukan naik mobil ataupun naik motor. Kalau motor, mobil kita lagi marah, mau sedih, mau bete, ya udah nurut aja gitu ya. Nah kalau kuda itu kan makhluk hidup, dia tuh punya mood, punya rasa. Kalau kita deg-degan, kalau kita males, kalau kita semangat, kalau kita sombong, atau kita ngefek ke kudanya. Wow, itu yang paling sulit adalah menahan emosi. Menahan perasaan. Arum, jadi lu tuh udah juara apa aja? Kalau yang nasional di Palembang pernah. Pas itu kalau internasional yang pertama kali itu saya masih juara 2. Yang juara 1 kakak saya. Emang gak mau ngalah ya? Terus? Biasalah. Pas itu yang kedua di bulan Agustus juara 1 umum. Pas itu yang di bulan September juara 1 umum juga. Pas kamu juara 1 umum di Turki? Arsa ikutan? Enggak. Yang Agustus. Arsa enggak ikut, jadi lu juara. Kok Arsa ikut tuh enggak juara. Tapi saya putri dewasa gitu. Bisa. Jadi ada putri dewasa, ada putra dewasa. Jadi sebelumnya Arsa menang tuh pas masih kelas anak-anak disatuin laki-laki dan perempuan. Iya. Pas di juara 1 kamu juara berapa? Enggak ikut ya? Enggak ikut. Waktu itu masih lagi sekolah, lagi ujian. Prestasi tertinggi lu? Alhamdulillah kemarin bisa menang juara nasional di 2 kali berturut. Di Sumatera Barat sama di kemarin Sumatera Barat lagi. Sumatera Barat lagi. Terus kemarin yang Arum juara 2, alhamdulillah saya juara 1. Terus juga pas September, saya juga alhamdulillah dapat juara 1 internasional. Iya. Dan guys, ini tuh Arsa ya, Arsa Wening, IG-nya ini fansnya udah banyak, cewek-cewek itu pada Arsa. Ya kan benar kan? Iya, benar banget. Lu punya banyak fans gimana sih? Jadi dia tuh guys ya, jadi mereka itu kalau lagi berkuda itu, kalau ini apa namanya lagi ya, horseback archery ini tuh ya. mereka tuh harus pakai baju tradisional ya. Jadi baju tradisional, lu pernah pakai baju tradisional mana saja? Kalau kita biasanya buat sendiri, jadi misalnya ada batiknya, ntar ada tanjaknya, kalau nggak ada apanya. Oh gitu, jadi mereka tuh kadang-kadang pakai belangkon gitu. Jadi
aduh gagah banget. Lu banyak cewek yang deketin ya. Jadi banyak cowok-cowok belajar ini karena cewek-cewek tuh gini, hah gagah banget. Tapi kalau lu Rum, lu kan cewek ya. Enggak ada. Iya, tapi maksudnya belajar gini kan sebetulnya yang cewek itu jarang kan? Ya, jarang. Terus kenapa kamu berani? Ya, karena terinspirasi juga ya dari Mas Arsa gitu. Oh. Karena apalagi kan saya kan pas itu nggak sekolah ya. Jadi kayak maksudnya harus ada hal positif gitu. Jadi akhirnya milih pembuktian. Tapi setelah ini katanya kamu akan sekolah lagi ya? Ya nanti bulan Juli. Bulan Juli akan masuk sekolah pondok, tapi ada kegiatan gini juga. Iya, satu pondok nanti. Satu pondok. Aduh, anak aku harusnya pondoknya ke sana ya. Iya. Nah, ini sama nggak sih si busurnya tuh? Beda kalau kita tradisional kan biasanya kalau yang buat olimpiade ada ya. Ada visirnya ya, ya, ya. Ada stabilizernya tuh sih ini juga ya, gini kita, kan kalau kita begini aja udah mau jarak 100 meter pun begini aja ya ngambilnya juga kalau itu kan gini kalau ini gimana jadi begini gini pakai jempol jadi gini. Jempol diginiin gini begini gini begini gini oh ya yeah. Gini jangan kenapa nanti nanti bisa patah karena nggak ada anak panah. Patah yang mananya? Jadi busur ya. Jadi kan biasa kan beneran bisa patah. Kan kalau busur ditarik ada anak panah, kan ditarik yang keluar kan anak panahnya. Nah, ini kalau ada dorongannya. Ntar, energinya di sini. Entar kalau ini enggak kuat nahannya bisa tak gitu. Maaf. Iya, enggak apa. Untung kan cuma gitu kok gue sampai gitu. Aduh, mampus gue. Ini katanya dianggapnya tuh bukan bagian dari olimpiade, bukan olahraga, tapi ini sebutnya itu adalah budaya. Jadi kalau kita ada lihat searching-searching, itu tuh jadi beda negara, beda baju ya. Jadi orang Korea pakai baju Korea, Jepang Jepang, Turki, Eropa gitu. Indonesia pun seperti itu. Karena guys, kalau kita ngelihat sejarah, banyak sekali bukti-bukti bahwa nenek moyang kita, begitupun nenek moyang masing-masing negara, mereka tuh sama-sama dalam berperang itu menggunakan kuda dan juga menggunakan panah ya. Banyak bukti-bukti sejarah seperti itu ya. Banyak, apalagi di Turki kan banyak sejarahnya. Nah, oke, mudah-mudahan nih generasi muda bisa mempunyai bakat dan juga hobi yang bermanfaat. Jadi lebih menghargai leluhur kita yang berjuang ya. Berjuang seperti ini, enggak perjuangan sekarang mah kan dang gitu dong. Kalau ini kan cuwah gitu ya. Apa sih gua? Udah deh, mereka akan latihan lagi. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan lihat gimana mereka latihan dan juga besok akan ada show-nya di sini. Plus gue juga akan bertanding. Oke, yuk kita latihan lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dia jempolnya. Salah. Tadi gimana? Jempolnya gini. Gini kan? Gini lo, keluarin. Ini. Pasti sini. Maaf. Di situ. Nah, iya gini. Ya, oke. Okay. Bismillah, tarik. Guys. Duduk tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya Allah, gak pernah bisa. Sekali lagi, Rum. Sekali lagi aja. Dekat. Oke, dekat ya. Oke. Ini Arum. Seumuran Aisyah, guys. Tapi luar biasa. Oh, ini mah pasti kenal lah, Rum. Bentar dulu. Ya, kebalik jempol dulu. Nah, kenapa gitu dong gak bisa, Rum? Rum, gue... Ada proses. Guys, gue diajarin sama juara dunia. Gini. Ini tutup. Nah, iya. Oh, iya. Gimana sambil naik kuda gini aja bingung. Fir. Satu, dua. Ya iyalah cuma 2-3 meter. Guys, ini lihat. Ini masih di ground ya. Nanti kita akan latihan menggunakan kuda. Oke. Okay.
next buat latihan, ini kita menyediakan 100 cone dibikin bulat. Karena ini jalurnya tuh, jadi kalau mereka perform itu ada jalur lingkaran, ada jalur lurus juga. Dan nanti ketika lingkaran gini tuh si targetnya tuh berada di tengah. Jadi mereka tuh memanahnya tuh targetnya ada di tengah. Ini ada Uminya mereka. Mi, selalu turun tangan kayak gini Umi? Suka ini aja sih, biar anak-anak tuh ngasih semangat ada ya. Uminya. Iya, ya, betul-betul. Agak-agak aman sedikit lah kita ada Uminya. Bagian ngambil air minum. Ada penenang, saya ada penenang ya. Ini tetes seluas ini nih. Iya, ini abis coba lagi setting-setting kan, masih ini. Tapi nanti besok kan bukan di sini, kan di situ ya? Nah, itu yang belum tahu. Makanya kalau mau nih setting di tempat yang besok ya. Itu. Bi. Kita tanya abis langsung ya. Besok emang di sini? Iya. Bukan di sana? Di sini. Kata siapa? Udah itu Pak manajernya. Oh, ya udah. Tapi di sini tuh kan jalur tanding ya? Iya, makanya nanti jam 12 kan beristirahat. Kami setting. Oke, dibongkar semuanya tuh ntar. Bongkar semuanya. Itu ceritanya. Oh ya udah. Sekarang harus nyoba ini. Mau setting lapangan biar Arum merasa pembiasaan. Ya itu dia, makanya kalau misal nggak di sini, Arum harusnya di tempat show-nya beneran ya. Beneran. Jadi di sini tempatnya. Oke. Kornya per 3 meter ya? 2 meter setengah. Kurang. 100 kurang. Iya. Enggak, tapi kurang. Ini belum dalam. Oh. Padahal udah 100 ini ya? Wow. Oke guys, kita bikin jalurnya dulu ya. Jadi lupa lagi Bi, ada jalur tuh muter, apa namanya? Circular track. Circular track. Satu lagi? Lurus track. Lurus. Iya. Track lurus, benar berarti guys. Oke, kita bagi cone-nya dulu, cone-nya harus seimbang guys. Tunggu ya, kurang nih. Ikat yang tadi yang bawah ya. Itu. Ini Arsa nggak bisa jarmaki karena pakai GoPro, kan? Oke, jarmaki itu adalah mana sampai ke bawah karena ya. Ini pakai GoPro di kepalanya. Ya. Tangan dibalik. Iya. Gak bisa. Good. Gila, semuanya kena guys. Arum masuk. Nama kudanya siapa, Bik? Hamada. Hamada. Hadi. Jadi kena target kuning itu tuh jadi sebagai itu jadi poin juga. Iya, poinnya kalau tuh dia itu namanya apa? Jarmake. Jarmake itu. Jarmake kan? Lagi. Nah, Jarmake lagi kena lagi. Oke. Okay. Nah, jadi kalau kena kepala harimau nilainya 5. Oke, okay. Kuning 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ah, nggak kena. Oke. Okay. Guys, tadi ada yang di bawah, targetnya itu Jarmake namanya dia. Clear. Gitu tuh. Wow. Clear. Nih, kita lihat ini, poinnya nih.
5, kepala. Ini 5 nih. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Itu, tapi kalau misal ada exhibition itu, sebetulnya ke pertandingan itu hanya bumbu saja, tapi tujuan utama mereka itu adalah bersatu rahim exhibition aja ya? Iya, gitu. Pentas budaya. Pentas budaya, lebih tepatnya lagi. Jadi kalau kejuaraannya itu bumbunya. Iya, jadi kita menyaksikan festival kekesatriaan masa lalu. Festival Kesatriaan Masa Lalu. Tadi aku juga udah bilang bahwa masing-masing negara tuh punya pahlawan-pahlawan, jagoan-jagoan, kesatria-kesatria. Dan saya rasa di Indonesia jauh lebih punya kesatria yang hebat. Betul, jadi itu tuh kuda dan panah itu di masing-masing negara juga ada ya? Ya, ada. Makanya dan Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan budaya tersebut. Betul. Maka ketika mereka tampil dengan baju kebudayaan. Betul, baju tradisional. Baju tradisional. Keren guys, kita selanjutnya apa lagi, Bi? Ya, kita mau pastikan mereka memanah stabil dulu, nanti kita adu mereka di dalam trek berdua. Wow, makin seru guys. Sini, ini Pak Alda nih. Om, Pak Alda lari, ini om. Adalah ketua dari... Lari. Anak mana kasih? PB itu komunitas... Kumpulan Panahan Berkuda Indonesia. Aro Merah, Arsa Biru. Panahan Berkuda Indonesia. Panahan Berkuda Indonesia. KPBI. Kayaknya perkumpulan. Dulu memang kita komunitas. Arsa! Makanya, tapi masuk. Kenapa sih? Tentu apa aja, kan kita dari kenal sebagai itu. Oke deh. Sip. Izin kita lihat lagi ya. Keren banget, guys. Arsa, kenapa tadi kok ada kuda tapi lurus? Ini apa? Biasanya tuh kadang langkah kuda ini kan kita kan ke kiri nih. Ya, kiri kan? Ya, ya. Harusnya kuda tuh langkahnya langkah kiri. Jadi kaki kiri di depan. Jadi gini guys, kalau kenter itu ada kenter kiri, kenter kanan. Ha-ha. Ya gitulah istilahnya ya. Nah, kalau salah langkah, kalau salah langkah misal yang harusnya ke kiri, dia pakai kenter kiri. Tapi kalau dia pakai kenter kanan, kemungkinan besar buat dia belok ke kanan banyak. Nah, itu biasanya. Kayak tadi makanya lurus. Kayak tadi, ha. Oke, tapi kan tadi lepas tangan. Ya. Tapi kalau itu bisa langsung dikendalin juga ya, pakai tangan juga ya? Iya. Kaki pun bisa kan? Kaki bisa. Nah, guys, ini mumpung ada kudanya. Siapa nama kudanya? Ini Santi. Dia lebih kebut dari Hamada ya? Iya. Nih, ini baik kan? Baik. Oke, baik. Kita lihat sadelnya nih guys. Sadelnya ini beda dengan sadel dressage maupun sadel jumping. Iya. Ini sadel tradisional ya? Ini sadel buat khusus buat horse archery. Internasional? Iya, seperti kadang, ini sadelnya, ini punya sadel Turki. Oh, Turki. Kalau Indonesia, khas Indonesia nggak ada? Belum? Nggak ada. Jadi ini standarnya tuh kalau mana berkuda tuh emang Turki? Biasanya kayak gini, ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya, jadi dia di sini. Kan kita kan kalau lagi naik mana berkuda kan itu poin namanya, jadi sambil berdiri. Iya. Nggak, jarang duduk, nggak ya, betul, duduk. Betul. Jadi kita numpuk di sini. Jadi gitu ya. Ke depan gini. Oke, tapi tekanan megang tetap kuda pakai tetap pakai tahap dalam. Iya, tetap. Oke. Itu yang berbeda, apalagi yang berbeda dengan kuda biasa ya? Ini sama ini aja sih sadelnya ya? Heeh. Oke.
Wow, dan kudanya itu kudanya bebas ukurannya, tapi kalau di timnya Arsa dan Arum tuh memang rata-rata 150 ke atas ya. Iya. Supaya ketika tanding di luar kan itu menggunakan nggak bisa bawa kuda sendiri, iya, karena perjalanannya terlalu jauh. Pakai kuda sana, nah kuda sana itu rata-rata 150 ke atas. Iya. Maka latihannya pun kuda-kuda tinggi gitu. Iya. Ya. Ih, tadi lu yang pas lulus gak deg-degan banget loh. Oke. Okay. Nah tadi itu kan ada mana depan? Ada mana depan? Mana belakang apa namanya tadi? Namanya Jarmage. Jarmage. Nah, tadi dia karena pakai GoPro tidak melakukan itu ya. Iya. Tapi tadi pas nggak pakai GoPro bisa set gitu ya. Iya. Wow. Poin paling besar yang pernah lu raih apa? Berapa poin? Waktu itu pas lagi nasional, alhamdulillah bisa ngalahin guru sendiri. Emang banyak murid yang ini guys, murid yang gak sopan sama guru dalam artian kata. Kalau dalam kondisi gini mah, guru sama murid sama bertanding sama. Ya. Keren. Oke, latihan lagi? Yuk. Let's go. Yuk. Oke guys, ini ada Aisyah, ada Kilton, ada Arum, sama Arsa juga di sana. Ntar Arsa kesini deh. Nih, Kilton baru lihat sekali. Baru lihat pertama kali. Pertama kali. Gimana kamu ngeliat itu? Kaget, Om. Kagetnya gimana? Ya, nggak pernah lihat. Biasanya lihatnya ini di screen, Om. Di screen laptop atau TV. Ini kan pertama kali di dunia beneran. Lihat secara langsung ya? Iya. Aisyah gimana, Aisyah? Serem, takut. Serem banget. Terus ya auranya tuh ya aura mereka ya Arum maupun Arsa tuh pas di atas tuh beda. Wih. Apa bedanya? Beda kayak satri, laki banget. Kayak satria banget gitu. Wah, kayak Mulan gitu. Mulan. Iya, bukan Mulan Jamila tapi Mulan itu. Mulan film. Gitu. Ih. Ya. Gitu, ya. Emang beda ya ketika naik tuh sudah gitu? Beda sih, kayak lebih semangat, tapi kan ada lagunya song gitu. Nah, makanya setiap latihan pakai lagu-lagu seperti itu? Enggak. Tapi ketika pas pakai lagu, lebih lagi ya, iya, ada jiwanya gitu ya? Wow, dan ini tadi kalau dilihat ya guys ya, jadi ketika naik kudanya itu nggak goyang tuh, intinya udah betul ya? Ketika kenter sekencing apapun nggak bisa gini nih. Kok gitu kan ter? Itu ayah. Iya itu gua. Ya, itu saya. Jadi ketika mereka tuh gitu tuh beneran kayak ngelayang itu sut gitu. Sa sini sa. Kita kamu umur berapa? 15. Nih pas banget nih guys. Ini geng 15, ini geng 13. Iya, ini 13 14, ini 15 mau 16 ya. Iya. Mau ngambil alat apa lagi? Ini kan ada mau nyoba. Mau kita ambil busur buat yang orang latihan. Oh, busur latihan. Siapa yang mau nyoba? Tenaga. Siapa? Tenaga. Beneran? Ibu-ibu itu ya, mama-mama. Ibu-ibu mau cobain. Bohong deh. Beneran. Nyoba mana doang. Sa, kamu nyoba juga, Sa? Bukan om. Oh, mana doang. Oh, ya udah. Tadi kita bahas ketika di atas kok kayak kesatria banget. Emang rasa tuh jadi kue gitu loh. Enggak ngerasa juga sih. Ikutin aja kudong. Tapi ekspresinya kalau kata Arum, katanya kalau pakai musik tuh langsung, ke bawah musik kayaknya. Tuh kan bener kan? Coba kok pakai musik dangdut gimana? Goyang kudanya. Maju mundur. Oke deh kalau gitu. Nah, sekarang kita katanya mau pada cobain latihan manah ya. Kita cobain semuanya ya, latihan manah tapi tidak sambil berkuda. Itu aja susah, guys. Yuk, kita mulai yuk. Yuk. Nih, ditutup dengan latihan panah semuanya, guys. Nanti Jalu sama Aisyah juga ya, sama ayah. Singa katanya. Kena nih. Mantap. Lepas, tiga jari tutup. Semap. Oke. Okay. Nah, ini. Ya. Nah, cepolnya dikaitin. Nah, tapi jangan balik lagi. Nah, ya. Oke. Okay.
penutupan dari closing. Arteri. Arteri.